Alhamdulillah ya Mbak Dar, lebaran ke sini lagi nih. Lebaran kemarin ya ke sini. Bumbu, pokok aku kayak bumbu mateng loh. Oh alah lah, ya bumbunya mateng. Kari-kari ngono kaya. Heeh, kari nyemplung kari. Nih. Itu lebaran keempat ya, dan saya itu masaknya cuma ini. Kebetulan ada teman YouTube mau mampir, sahabat. Saya itu kalau nggak makan bareng tuh kayaknya kurang gimana gitu ya. Punyanya ini tak suguhkan aja lah. Ini tadi saya pecelnya beli, tak belikan pecel ya. Ini tadi udah pada sarapan, nggak tahu nanti jam berapa nyampe sini, katanya sih jam 8 atau jam 9 gitu ya. Soalnya aku siangnya mau ada acara halal bihalal keluarga gitu. Wis tak pokoknya yang penting makan bareng. Ini ada sedikit soto. Terus ini saya tadi oseng kangkung ya. Ini ayam. Ini tempe goreng. Ini tempe gorengnya beli sahabat ya, tak sama pecel ini tadi. Udah itu aja deh yang penting kebersamaannya ya. Saya senang banget kalau ada teman-teman yang kesini itu ya, sahabat ya. Kita tunggu ya kedatangan mereka. Semoga tenan nih, kita kok kene tenan ya. Tadi ada yang dari Tulungagung, ada yang dari Ponorogo juga katanya mau ke sini. Oke, kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nia Zain dimanapun berada, jangan lupa bahagia dan bersyukur ya sahabatku. Di video kali ini, hari lebaran keempat ya sahabat ya, saya mau kedatangan teman-teman YouTube sahabat ya. Ini tidak ada persiapan, soalnya saya jam 10 siang juga mau ada acara halal bihalal ya. Ini katanya mau mampir sekitar jam 8 jam 9. Teman-teman YouTube dari Tulungagung sama dari Ponorogo sahabat ya. Semoga tidak macet tepat waktu ya. Ini waktunya disingkat saja. Nanti mau saya ajak makan sebentar gitu aja ya. Yang penting sudah ketemu. Alhamdulillah saya setiap lebaran ada teman YouTube yang datang ya, saya senang banget karena saya sendiri tidak bisa mengunjungi mereka ya sahabat ya. Ini masih ada acara keluarga, soalnya saya belum selesai. Pokoknya nek lebaran itu masya Allah ya, soalnya keluarga dari keluarga suami itu keluarga besar semua, dari ibu dari bapak. Kalau saya sendiri kan memang jauh orang tua ya sahabat ya. Ayo ikut di sini aja lah sahabatku. Yuk kita tunggu kedatangan mereka sahabatku. Yuk. Ini Mbak Darminto dari Tulungagung sudah datang. Iya kan, anu orang tuanya di Madiun ini mampir ya itu sama suami. Alhamdulillah ya Mbak Dar, bareng kesini lagi nih. Baru kemarin ya kesini. Kemarin ada Pak. Oh, ada Mbak Marci, ada Mbak Lita. Hari ini, insya Allah Mbak Darminto mau kesini ya. Tuanya di Tulungagung, mertuanya ya, si mampir sebelum pulang ke Tulungagung. Ya kesempatan tuh aku nggak bisa ke Tulungagung. Oke, kita nunggu Mbok Delito ya. Yes, temu pertama kalinya. Kita Mbok Delito udah nyampe. Ayo sini, nyantai-nyantai dulu di sini. Makan seadanya. Ini rasanya enak ya, hati makan bersama sini. Iki dhewe tenan, iki tenan dhewe. Enak apa ora? Gara dek kapan wis sambel tak sinen. Enak kok rasane.
sate ini. Misore pas ya kak, misore anu bu. Jadi orang kacuan dan kita naik nulo, best mau naik. Kamu, best, maju nih, maju lagi. Cepat sih ki. Aku ya urung sarapan lho Mbok De. Angge ya langsung aja ora sarapan kok Mama. Nunggu dirimu aku ya An. Langsung sampai ngomong iya asik lah. Mbok mah iki. Tahun kemarin orang ngonten langsung ngelek kan. Aku kan jago anu. Kan yang gede di sini. Nih. Apa-apa? Ini ya? Iya. Ini apa ini dong? Ini bagus banget. Mas Adi, apa lo saat itu? Baru sunat yuk. Orang-orang. Bakso. Untuk malu. Ibu, mendek tau? Suruh sangat ya ibu. Nang. Ini kalau ini bakso nere. Lagi mandungi tekan. Dong dino bengi ku jam terus. Mandung sore. Pagi sampai siang panas. Habis zuhur hujan. Apa? Jadi cara, Bang. Iki lagi anu ae. Itu enggak ada ya, Bang. Baru Mbak E masih muslim jaluk beda diri udah ini lebaran pertama nih nanti baju 3 kali loh pernah cocok milih renangnya aku rumah kumpulan ya jenis mantur maaf musuh. Dar, tak perlu di nasi ini lagi. Kamu tak nampan mau? Ini mau kan, perjalanan jauh. Apa nyantai toh? Aku jarak kocokku penak nado iya no, aku nak kocokku sampai nyepak nado jemur kono. Ini jalan diri. Oh, naik ke nak sana? Sudah boleh ambak dalam besok minggu acaranya keluarganya bapak aku nih keluarganya bapak yoyo pindahin anak-anak ya. Dan ibu aku yang sudah diam panti loh ini kayaknya gue lah rumah ini sampai gaji lah tentang kau dan suci ini nasinya ya. Tapi orang aku tuh ingin mbak bermintaan lo tangannya tunggu nih mbak Nurah kak soalnya adikku baru maghrib terus pikir nih ngebel jadi ini susu kan ya kan telung gue nama mbak
dorong panas. Pokoknya tanggung. Kalau dipanggil nggak usah malu loh. Betul nih studi ya dolan arene ya. Nendang. Tahun kemarin lebih meriah, Mbak Marsi, Mbak Rita, Bunta, Pak Darmisul, Ani Yoreni. Untungnya ki caranya oleh aku kan loh, ya paling berjalan. Ini pun enggak. Ini kan.
Aku juga jajan ning situ lho. Iya, ben. Mana jajan kurang? Wes. Ha iki tak nggih badan iki. Tak beti ya, Tur. Alhamdulillah sudah kenyang. Lawe oseng kangkung ya Mbak Dar. Iya. Celenorno anak ayam. Bu ayam dibumboni pokoke. Heeh, ayam dibumboni. Aku ora tek paham pokoke. Ya Mbak Dar. Bumbune apa kene? Bumbu pokok aku kayak bumbu mateng lho. Oh alah ya bumbune mateng kari-kari ngono kaya. Heeh, kari nyemplung nih. Kari. Kiri sampean ngerti ora sing nukone bumbuke sapa? Bojoku. Ngerti nek bojone ora masak. Karit anu rendang wis enek. Heeh. Nek kar tak kei anu apa kuwi lho mbok tak iris iki. Nek mbok bumbuni anu kunir jahe, miri, bawang goreng. Ora apa duwe kuwi miri kunir jahe. Ora duwe. Ora alami. Jane nek gelem ning kebun enek Pak Dar, ibuku nandur. Wong kemangi ngono iku. Kemangi ya enek, tapi nggone ibu kono. Aku kan orang delatap. Kemilih ya? Gak apa-apa, seadanya. Aku jajan gak punya jajan, soalnya kan gak punya tamu aku. Orang tak cepat nih, Trahno. Penting tinggi mubeng, kuih. Tapi ya oke, soalnya bagian orang tua. Iya, sampein deh. Kayak Mbak Dar barang kuih. Mbak Dar kan jenek bapak. Iya, kutunya barang di tepuk-tepuk. Sampein jenek bapak ibu. Nek kongkene ki jareke ngenteni wis mantu. Aku rung mantu, burung buka lawang. Lu masuk buka lawang ya orang nek sing ngono. Heeh, orang sing namone wong enom soal jeneng. Soale nek enom. Iya, engko nek wis mantu ya. Iya, separo. Ojo sik, engko sik. Masih tekone keri kok sampean. Engko sik lho anak lanang. Anak lanang iki lho cuci leyeh-leyeh anak lanang lho. Engko sik, urung ana setengah jam kok sampean nang kene. Mbak Dar terakhir mau ae. Sampean tekone keri yo engko sik. Iku ngomong OTW sampean OTW kayak mau. Kan sidep.